Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya Cepan Jasatria ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang buah. Pasti tahu dong buah yang satu ini sobat. Ayo tebak ini buah apa. Wah, ini buah tomat. Salah. Ini adalah buah belimbing sobat. Kalian tahu ini buah belimbing jenis apa? Ayo simak, mari kita bahas tentang buah ini. Tapi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa ya subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Nah, jadi ini adalah buah belimbing ya sobat. Dan jenis belimbing ini namanya belimbing Demak sobat. Belimbing Demak adalah salah satu jenis belimbing yang menjadi primadona loh sobat. Karena rasanya yang enak, jadi sama seperti namanya ya sobat. Buah ini berasal dari kota Demak, maka dari itulah dinamakan belimbing Demak. Belimbing Demak memiliki ukuran besar dan dagingnya yang cukup tebal sobat. Dan rasanya sendiri cenderung sangat manis. Manisnya seperti aqua. Dengan kandungan airnya yang cukup banyak loh sobat. Buah ini memang sangat menyegarkan loh sobat. Saya jadi pengen nih. Belimbing Demak sendiri memiliki 3 varietas loh sobat, yang terdiri dari belimbing Demak Kunir, belimbing Demak Jinggo, dan juga belimbing Demak Kapur. Ketiganya sendiri memiliki tekstur serta rasa yang berbeda-beda loh sobat. Jadi tekstur dan rasanya tidak sama loh sobat. Meskipun namanya sama-sama belimbing Demak dan berasal dari kota Demak, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya juga cukup kaya loh sobat. Mulai dari karbohidrat, gula, serat, protein, asam pantotenat, asam folat, vitamin C, fosfor, kalsium, seng, dan lain-lainnya. Pokoknya kaya akan vitaminnya loh sobat, ini belimbing. Dan jika kalian pengen mencoba belimbing ini, kalian bisa dapatkan di toko buah terdekat. Nah, itulah pembahasan kali ini sobat. Semoga bermanfaat ya. Dan nantikan pembahasan-pembahasan tentang buah yang lainnya di Kamus Buah. Oke, begitu aja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.